Hari Libur Makaron. Dia bintang pop paling lucu sepanjang masa. Aku lelah sekali. Aku butuh tidur sebentar. Bangun! Tidak ada waktu untuk itu. Setiap detik dalam harimu dihitung. Iklan pukul 2, pukul 4 mencoba baju untuk konser berikutnya, pukul 6 wawancara dan konser lain. Oh, apa itu harus? Huh? Iya, aku jadi teringat. Aku tambahkan olahraga karena kau kurang motivasi. Di hari ulang tahunku, apa boleh aku libur? Baiklah. Aku memang menyiapkan sesuatu untuk hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Makaron. Selamat ulang tahun. Yeay! Aku lupa memberitahu ada jumpa penggemar khusus ulang tahun hari ini. Wow, 10 sen. Hanya tinggal 4.000 lagi. Uangku akan cukup untuk membayar sewa bulan ini. Benar. Benar, ini aku, Makaron. Satu pincis lagi. Hari ini adalah hari keberuntunganku. 20 sen dalam sehari. Aneh, dia tidak mengenaliku. Permen manis dan... Begitu juga pisang yang matang dan aku pernah terpeleset kulitnya. Pisang itu juga harus pergi dan memakai baju. Namaku Wilk. Siapa namamu? Makaron. Makaron? Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Apa kau baru di kota ini? Aku datang untuk konser. Bagus! Karena kau baru di sini, aku bisa mengajakmu berkeliling. Ayo, banyak yang harus dilakukan. Baiklah. Ini adalah tempat bermain terhebat di kota. Banyak sekali permainan yang luar biasa. Aku belum pernah masuk ke tempat seperti ini. Hei, lihat. Ada Smegastone. Kau harus mencoba yang ini. Pijisan ini memang untuk membayar uang sewaku. Tapi kau harus mengambilnya untuk permainan pertamamu. Oh, kau baik sekali. Seseorang yang membuatmu marah. Benarkah? Pukul 4 mencoba baju untuk konser berikutnya. Tidak ada waktu luang. Akan kutunjukkan siapa bosnya. Kena kau. Kau. Kena kau. Luar biasa. Terima kasih. Enak. Kau mau? Manajerku bilang aku tidak boleh makan gula. Bukankah makaron terbuat dari gula? Oh, kalau begitu, kurasa satu gigitan boleh ya? Enak. Hei, kau punya kumis? Aku Master Brain. Aku penggerutu dan tua. Bagus sekali. Siapa Master Brain? Master Brain adalah bosku. Dan dia adalah tukang cukur terhebat di Bakery Town. Dia luar biasa. Tapi dia marah kalau aku mengacau. Yang mana sering sekali. Aku tahu bagaimana rasanya. Kau punya bos pemarah juga? Kadang itu membuatku ingin punya pekerjaan lain. Ikut aku. Ada banyak lagi yang harus kau lihat. Aku ingin semuanya. Ini bagus. Wah, satu set donat. Wow. Kau luar biasa. Bernyanyi karaoke memang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ayo kita berfoto box. Bagaimana? Apa itu? Foto box? Kau belum pernah melakukannya. Foto box itu luar biasa. Aku melakukan promo, drama, dan beberapa iklan majalah. Tapi kalau foto box tidak pernah.
Kalau begitu, kau harus mencobanya. Ayo kita buat kenangan. Apa itu idola pop makaron? Sedang apa dia di sini? Juru kameranya bersembunyi di mana? Lihat saja mesinnya. Ini mulai. Wow. Kau terlihat konyol. Keharuan, kita harus coba lagi. Semua ini terlihat bagus. Lucu sekali. Ikon pop muda sedang berkencan. Itu baru berita mengejutkan. Kuharap kau bersenang-senang tadi. Hari ini luar biasa. Will, sepertinya hidupmu sangat menyenangkan. Terima kasih. Aku berusaha bersenang-senang setiap hari. Kau juga, bukan? Aku tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Manajerku membuat jadwal padat sekali. Kalau aku tidak bekerja, aku olahraga. Lari lebih cepat. Kau benar, memang tidak menyenangkan dimarahi oleh bos. Sedikit tapi jika aku melihat senyum di wajah para pelanggan kami, semua itu jadi sepadan. Bahkan di saat yang sulit, jika kita bisa buat orang lain senang, aku anggap pekerjaan sudah berhasil dilakukan. Selamat ulang tahun. Aku sering melihat para penggemarku sangat senang. Ngomong-ngomong, sekarang hari ulang tahunku. Apa? Sungguh? Tunggu dulu, tadinya aku mau makan nanti, tapi kita harus memakannya sekarang. Ini ada kue. Tidak usah, jangan dimakan karena aku. Nah, tidak apa, lebih baik jika dibagi. Hah, kurasa aku tidak punya cara untuk menyalakannya. Makaron, selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Selamat datang di toko kami. Anak muda, apa kau yang bersama ikon pop makaron kemarin? Hah? Sekarang makaron menjadi apa, Pop? Apa? Kau belum dengar? Makaron adalah bintang paling terkenal di dunia. Aku bayar $10,000 kalau kau mau memberikan foto yang kemarin. $10,000? Ya, kau tidak perlu mencemaskan uang sewa lagi dengan uang sebanyak ini. Aku harus mencarinya dulu. Bagus, aku akan kembali lagi besok. Di mana foto-foto itu? Dengan semua itu hidupku akan berubah. Ya, keluargaku tidak perlu cemas lagi. Orangtuaku bisa pensiun. Apa di sini? Ini dia. Aku harus cepat. Wow. Yang paling penting, aku ingin berterima kasih pada teman baruku. Dia tunjukkan padaku pentingnya meluangkan waktu untuk petualangan dan pengalaman baru. Apa? Apa maksudmu hilang? Ya, maafkan aku, Pak. Kalau begitu, lupakan saja uangnya. Bagus, sukses lagi. Penjualan tiketmu terlihat bagus. Hore, itu bagus. Dan seorang penggemar mengirim surat. Kau akan selalu punya teman di tempat cukur.